anugerah tokoh pendorong pemberantasan judi online kepada Bapak Budi Ari Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik, di bawah kepemimpinan beliau tercatat sudah lebih dari 3 juta lebih situs judi online ditutup. Dan selain itu, Kominfo juga terus melakukan penanganan terhadap 25.000 lebih sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 26.000 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan. Terima kasih kepada Detikcom dan juga Pak CT atas anugerah yang diberikan malam ini kepada kami. Yang pasti bahwa tugas negara itu adalah satu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan pemberantasan judi online adalah bagian dari komitmen bernegara atau janji dan tugas negara bagi bangsa dan rakyat Indonesia.